Sebanyak 7 wakil Indonesia meraih kemenangan pada babak 16 besar French Open 2023 dan melaju ke perempat final. Babak 16 besar French Open atau Prancis Terbuka 2023 berlangsung di Glace Arena, Prancis pada hari Kamis 26 Oktober 2023 petang hingga malam. Ketujuh wakil yang dimaksud yakni Anthony Sinisuka Ginting, lantas Jonathan Christie, Fajar Alfian, Vandar Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dan Apriani Rahayu, serta Siti Fadila Silva Ramdanti. Ginting dan Jonathan sama-sama melewati pertandingan 3 game untuk mendapatkan tiket perempat final French Open 2023. Jonathan menang 21-14, 7-21, 21-11 atas Lin Chunyi dari Taiwan. Sementara itu, Ginting mengalahkan wakil tuan rumah Thomas Junior Fopp dengan skor 11-21, 21-17, 21-19. Adapun di sektor ganda putra, Fajar Pandararian yang berstatus unggulan pertama lolos usai menang atas Daniel Lugrads dan Mads Pestergrads dari Denmark dengan skor 21-12, 21-12. Ahsan Hendra menang ketat melawan peringkat satu dunia saat ini sekaligus unggulan ketiga yaitu Sikwis Kiraj dan Chiraj Shetty India. Kedua ganda putra bertanding 3 game selama 64 menit yang dimenangi Ahsan Hendra dengan skor 25-23, 19-21, 21-19. Sementara itu, Fikri dan Bagas menyingkirkan pemain unggulan ke-6 yaitu Takuro Hoki, Panar Yugo Kobayashi, Jepang dengan skor 21-14, 23-21. Pamungkas Apriani Panarpadia menjadi satu-satunya ganda putri yang lolos ke perempat final setelah menang 21-8, 21-18 atas Vivian Hu Lim Chia Chiu, Malaysia. Adapun wakil-wakil yang gugur adalah Putri Kusuma Wardani, Dejan Perdiansa, Gloria Emmanuel, Leo Roli Cornando, Daniel Martin, dan Prapin Jordan, serta Melati Deva Oktaviani. Jadwal perempat final French Open 2023 akan berlangsung di Glace Arena Rennes, Prancis pada Jumat 27 Oktober ini mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sore. Demikian pemirsa, salam olahraga.